Iya, yang pertama tentu kemerdekaan atau perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 tahun ini tentu harus dimaknai sebuah kemerdekaan yang sungguh-sungguh harus dimiliki oleh anak-anak di Indonesia. Karena bersamaan dengan Hari Anak Nasional, di mana tema sentral bangsa ini mengajak supaya anak-anak Indonesia itu bisa bergembira, merdeka dari penderitaan, merdeka dari eksploitasi, merdeka dari praktek-praktek kekerasan, baik itu kekerasan seksual, kekerasan fisik, bullying, perdagangan manusia, perlakuan salah, dan pengabaian hak-hak anak. Itu harus dibebaskan supaya dia bisa tertawa, bergembira, sehingga bisa bertumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa.